What's up guys, welcome back to Pay on the Vlog. And guess what, hari ni kita orang check in ke hotel DORSETT Kuala Lumpur. And ini adalah hotel di Kuala Lumpur yang aku tak pernah check in. Ni first time. Dan apa lagi aku nak cakap, sebelum aku nak membebel, apa kata jom kita tengok dulu apa yang menarik tentang hotel DORSETT Kuala Lumpur ni. So jom kita tengok dulu. Dan seperti yang korang nampak sekarang, aku sedang berdiri di belakang pintu masuk. Yes, ini adalah pintu masuk bilik aku ni guys. And kita tengok kat sini, dia punya toilet tak besar guys, kecil, but aku suka toilet yang macam ni, compact, simple lah. Dan kita tengok kat sini, dia punya tiles tu cantik, nampak mewah, cermin dia besar. And then ni tempat kau nak membuang, dia ada shower, cuma dia tak ada bathtub lah, dia ada sediakan sabun kat sana. Kecil tapi aku rasa compact dan selesa lah. Nampak agak mewah juga. Dan kalau kita jalan kat sini, kita nampak. Okay guys, untuk kali ni wife aku tak sempat nak pesan katil king size. So kita dapat single-single. Tapi kalau kau tengok dia punya single-single ni pun, ni consider super single. Agak besar. Dia hampir nak kepada queen size, tapi dia masih lagi kategori single. Itu super single lah. Kau tengok dua dan agak besar. Kalau korang yang ada dua orang anak yang kecil-kecil lah, kalau belas-belas tahun tu tak logik lah dia nak tidur sama-sama kan. Anak-anak yang kecil-kecil yang dua orang, kau rasa boleh letak dekat katil sana, kau dengan bini kau dekat sini. Yang best tu, dia kat sini disediakan sofa untuk dua orang, tiga orang, kau boleh lepak kat sini lah. Dan bilik dia tak besar sangat, tapi aku rasa just nice lah untuk small family macam aku. Kalau kita tengok kat sini sekeliling dia, aku rasa dia punya design modern dan compact lah. Walaupun dia banyak main elemen macam gold-gold sikit kan. So ini dia punya luar dia. So kalau kita tengok luaran dia, kita hanya nampak bangunan-bangunan. Rasalah memang macam dekat Kuala Lumpur. Penuh dengan bangunan-bangunan pencakar langit. Kau takkan dapat-nampak KLCC. Kau cuma akan nampak apa, daripada aku punya tingkap ni, aku nampak bangunan PNB 118 yang tengah dalam pembikinan. So sebelah sini hotel apa tak sure hotel apa sebelah ni. Tapi yang best ni tentang hotel DORSETT ni guys, dia dekat-dekat sangat. Memang dekat gila dengan pavilion, which kau boleh jalan kaki, tak payah bawa kereta. Kau jalan kaki dalam 5 minit kau akan sampai pavilion. So, kalau kau dah sampai pavilion, of course kau dah dekat dengan lock 10 dan semacam tu lah. So aku rasa ni adalah hotel yang cukup compact dan padat, dan aku suka kalau hotel-hotel yang macam ni nampak modern. So aku nak explore dulu apa yang ada kat sini. Kalau tak hotel ni pun mungkin kita akan jalan-jalan lah keluar ke pavilion atau ke lot 10 nak lepak-lepak kat sana. So aku jumpa korang nanti. Korang stay tune, okay? Check it out guys, ciao!
Okay guys, I'm back balik dalam bilik aku. Seperti yang korang tengok tadi, kita orang aku ada shoot sikit footage-footage yang korang tengok tadi tu lah. Macam mana rupa bentuk hotel ni, dia punya bahagian lobby dia agak bukan mengecewakan lah. Aku rasa mungkin sebab sekarang ni faktor PKP kan, so business hotel banyak merudum. So aku rasa bahagian lobby dia, dia memang minimiskan habis lah. Memang tak ada aircon, lampu pun dia tak buka banyak. And aku rasa itu mungkin salah satu cara dia orang untuk nak try to survive. Dan kita tahu DORSETT ni adalah sebuah hotel yang kalau dulu aku kategorikan dia hotel 5 bintang lah. Sekarang masih 5 bintang lagi yang should be kan? Should be lah. Memang kita tahu DORSETT ni nama besar dalam bidang hotel. Dan seperti yang kau tengok tu lah, macam tu lah lobby dia. Dan juga tadi kita pun sempat pergi lepak dulu, coffee bean. Memang aku dengan wife aku memang suka dia punya coffee kat sana lah. Dia punya splendid dia memang memang sedap. Tapi tak boleh selalu guys, pasal korang tahu dia punya gula tinggi and kalori dia agak tinggi. Sekali-sekala boleh lah. Soalan-alang kita kat sini, melepak sekejap lah kat situ, jalan kaki sikit. Dari sini nak pergi ke pavilion pun memang tak jauh, 5 minit dah sampai. And then daripada pavilion nak ke lot 10 lagi lah, dah memang sebelah-sebelah je kan. So apa aku nak share tentang hotel ni? First kali aku rasa hotel ni adalah sebuah hotel yang modern lah. Dia punya design dia memang serba modern, sebab dia mengingatkan aku kepada hotel Double Tree yang punya design di dalamnya. Tapi itu hotel lain lah, ini hotel lain. Dan aku suka hotel-hotel yang berkonsep modern ni. Dia nampak sedap mata memandang. Mungkin cita rasa aku lah. Cumanya dia ada sentuhan-sentuhan elemen-elemen emas ni lah. Macam kau tengok dia punya lansir dia warna emas, dia punya sofa dia macam ada warna-warna gold, dan lampu dia nampak macam cozy sikit. Dan apa lagi yang aku harapkan, of course aku puas hati dengan bilik hotel ni lah. Dengan dia punya servis pun okey. Yang buat aku betul-betul suka tentang hotel DORSETT ni adalah, kita tahu hotel ni adalah hotel yang berstatus 5 bintang kan? Tapi wife aku dapat untuk harga satu malam RM105 je guys. Itu yang kita boleh satu malam lagi kat sini. So semalam kita orang dekat Raya Cholan. So hari ni tengok ada promotion. And then wife aku ni one thing, dia pandai bab-bab nak cari yang murah-murah, yang mana ada promotion. Terus dia terus sambar. So untuk RM105 dengan kualiti hotel yang macam ni, aku rasa sangat-sangat berbaloi. Sebab kadang-kadang hotel 3 bintang pun boleh jadi harga dia lebih RM100, RM110, RM120 kadang-kadang. Kalau korang pergi salah time cuti sekolah ke apa, memang harga dia mahal lah. Dan kita tahu hotel macam ni, sebenarnya ini bukan harga dia. Harga dia adalah lebih mahal daripada apa yang aku dapat. Dia should be RM300 ke atas lah. Tapi alhamdulillah rezeki, kalau korang pandai cari, korang akan dapat lah dalam harga macam aku dapat ni, RM105. Dan yang ini pun dapat daripada Agoda kan ya? Agoda dia ada bagi voucher dekat wife aku. Tak silap aku pagi tadi bangun tidur, wife aku cakap ni, diorang dah muncul lagi ni Agoda ni, dia bagi voucher lagi. Daripada 120-an macam tu, dapatlah RM105. Betul? Betul. So RM105 dapat bilik macam ni, aku sangat-sangat berpuas hati. So aku sarankan kepada korang yang mana dekat KL ataupun mana yang luar KL, kalau dah habis PKP korang boleh datang KL, datanglah hotel ni. Pasal hotel ni dekat, betul-betul dekat tengah-tengah town dia kan. Korang boleh pergi ke pavilion, korang boleh pergi ke lot 10, korang boleh jalan di Bukit Bintang, kau park kereta sini, kau jalan kaki je guys, tak jauh. So itulah apa lagi aku nak cakap. So far aku sangat-sangat puas hati lah. Kalau compare dengan Hotel Royal Cholan KL tu, beza lah guys. Beza pasal kita tahu Royal Cholan KL yang aku pergi semalam tu, dia punya lobby dia memang memang grand master betul lah. Memang besar gila, masuk pun rasa macam dekat istana. Beza dengan lobby kat sini. Tapi kalau masuk dalam bilik dia, aku rasa sama, dia punya keselesaan dia tu sama level lah.
Katil dia pun tadi aku dah try. Katil dekat sini DORSETT ni memang sedap, memang empuk lah. So yep. Apa lagi? Kau pergi book cepat-cepat. Mana yang dah lama tak pergi bilik hotel tu, kau pergi bawa bini kau, anak kau, pergi datang cuti kat tempat-tempat macam ni. So at least bolehlah korang, selain membantu industri pelancongan atau industri perhotelan, korang pun dapatlah juga rasa sedikit rasa bercuti tu. So okay guys, sehingga kita jumpa untuk kita punya next video. Next video aku tak tahu nak shoot apa lagi. Kalau ada vlog-vlog yang best, aku akan share dengan korang. Untuk yang vlog cuti-cuti hotel ni, aku tak boleh nak buat banyak lah. Ada plan lah, kalau aku nak buat pun mungkin dekat-dekat KL lah. InsyaAllah. Sementara nak tunggu boleh mentas negeri kan. So kalau dah boleh mentas negeri, sedap sikit aku nak buat vlog-vlog percutian hotel-hotel ni. Sebab banyak ni kat luar sana yang best-best. Kat PD ada, dekat Melaka. Melaka lagi banyak guys hotel yang murah-murah. Korang jaga diri baik-baik. Stay safe, stay cool. Mana yang dah tengok pada awal sampai habis, aku doakan supaya korang panjang umur, murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. So kita jumpa untuk kita punya next video. Okay guys, korang jaga diri baik-baik. Ciao.